Halo guys, welcome back to my channel Potter Indra Goibers. Gua bakalan cerita nih tentang kalian yang tanya item-item dapetnya dari mana ya. Nah, langsung aja cekidot, gua langsung gas play di klub juga ya. Kita lawan bos-bosnya. Take care. Nah, ini tips buat kalian ya. Kalau mau dapat item-item untuk level rendah, kalian silakan datang di tempat lokasi awal, yaitu di kita buka map. Habis itu kita buka world. Nah, kita masuk ke Siberia Harbor ya, alias lokasi pertama. Nah, nanti di sini kalian bakalan ditunjukin nih. Kalau udah sampai di sini, kalian bakalan tahu ada tanda merah, ini adalah boss ya. Alias kayak ini boss dragon ice dragon dragon blood of abomination. Nah, di sini lu bakalan hancurin dia. Gua dapat item ini ya. Untuk itemnya sih gua dapat yang ini, si rambutnya yang kepang ini ya, ala-ala Chinese. Habis itu gua pakai dapat kalung juga. Nah, itu guys, makanya gua bisa dapetin item-item itu karena sering berkunjung di sini, karena juga ngantuk ya. Dan kita kalau tidur itu bisanya di sini doang, di lokasi pertama, nggak bisa di tempat rumah baru ya. Jadi kalau tidur di tempat ini. Anjir, gede banget kan. Ini gua, ini darahnya 20. Gua selesai jam berapa ya guys? Gak kelihatan loh sampean. Damage-nya pun cuma kena 1000-2000 ya. Gua pakai assassin-nya ini guys. Ntar start damage tuh ini dari event club ya. Dari event club. Habis itu kita lihat di bagian ini class of sword. Aduh. Nah, di class of sword ini kita ngelawan boss Odin nih. Aduh, kayak gitu aja ya, guys. See you next time. And bye-bye.